Okay, hi, review lagi. Hari ni kita nak review pokok padi. Tahu padi? Ni ada padi. Tunjuk padi. Ni semua padi lah ni. Padi yang pelbagai peringkat. Padi ni adalah tumbuhan dari keluarga apa? Rumpai. Rumput. Rumpai is something that you do not want. Grass family, Poaceae ataupun Poaceae. Okay. Jadi ada banyaklah tumbuhan daripada keluarga rumput ni. Ya. Yeah. Buluh keluarga rumput. Apa lagi keluarga rumput? Jagung. Jagung. Apa lagi? Dah panggil kacang, nak panggil rumput lagi. Kau kenapa? Tu, Coco Crunch tu? Tebu. Tebu, yes. Wheat, gandum, oat, rye, sorghum, barley. Semua tu adalah keluarga rumput. Termasuklah padi. Nama Latin atau nama botani padi adalah apa? Oryza sativa. Oryza sativa. Oryza daripada perkataan bahasa Arab tu. Arauz. Arauz maksudnya? Nasi lah. Nasi. Beras. Ya. Yeah, arauz. Di Latin kan? Latin has become lah Oryza. Sativa because kita cultivate that. Kita cultivate that for various purpose. Okay. So kita nak tengok morfologi tanaman padi. Padi ni adalah tumbuhan annual, tumbuhan tahunan. Bermaksud dia biji, dia bercambah, dia bertumbuh, dia berbunga, berbuah, mati. Tekan tu je. Dia bukan macam pokok mangga. Tahun ni buah, tahun depan bunga lagi. Dia tak macam tu. Okay, sebab dia kalau macam mangga tu kita panggil pokok perennial ataupun tumbuhan saka. Saka macam saka opah kau tak nak let go. Yes. Aku cakap bukan-bukan kan. Padahal benda ni nak bagi public tengok. Tapi betul lah kalau opah kau ada saka kan. Kan satu family dia duduk haru. Okay. Kita ada banyak padi sekarang ni. Kita tengok. Marilah kita tengok padi Haziq. Sebab padi Haziq masih baby lagi. Tak adalah baby. Dia macam umur dia kira macam adult. Adult yang bukan adult lah. Teenagers nak masuk adult. Okey, Haziq cerita padi kau. Variety apa? Umur berapa? Variety 297 ataupun Nopalangi Siras. Variety yang terbaru. Yang ni umur dia dah DS69. Day of sowing. Day of sowing tu apa Melayu? Tarikh semai. Apa tarikh semai? DAS stands for what? Hari semai. DAS stands for what? Date after sowing. Date after sowing. Kau Melayu kan dia jadi? Hari selepas semai. Okay. So kat sini ada dua perbezaan. Ini nampak macam meriah sikit kan. Itu nampak macam sedih. Sebab si Haziq ni tengah buat eksperimen. Tapi tak nak cakap eksperimen apa. Sebab rahsia lah kan. Takkan nak cerita semua. Okay. Kalau tengok padi ni, turun sikit. Nampak macam rumput kan? Tak menarik sangat pun. Kalau tengok padi ni sebenarnya kita tanam dia satu. Tapi akhirnya dia membiak-biak. Jadi sampai banyak macam ni. Okay. Kalau satu ni kita panggil satu padi lah. Kalau dia bila ada kiri kanan tu kita panggil sebagai anak padi. Ni semua anak padi lah ni. Padi dia yang asal yang tengah-tengah ni. Satu je. Tapi dia macam pokok serai. Kau tanam satu akhirnya kau dapat banyak. Ni setengah orang. Asalnya seorang ni je. Lepas tu dia beranak kiri kanan. Marah Haziq aku pegang padi dah lama kan. Okay. Kita nak tengok morfologi padi sekarang. Cuba pergi balik kat situ. So, padi ni macam tumbuhan biasa. Yang lain juga. Dia ada organs. Manusia ada organs? Ada. Tumbuhan pun ada organs. Sama ke organs tumbuhan dengan manusia? Ada yang sama. Apa yang sama? Vascular tissue. Vascular tissue bersemayu apa? Vascular. Tiba-tiba. Now you understand my difficult kesusahan hidup, okay? Okay. So ini kita ada padi yang kita dah congkir keluar daripada tanah. Ni. Ini satu contoh tumbuhan padi dalam rumpun lah. Tapi kalau kita nak tunjukkan kita keluar kita buat keluar satu je. Nah, kita buat keluar satu. Ni kan? Untuk mudahkan. Can you like loosen this up? Spread it? Yes. Yay. Tu masuk dalam tu.
Okey. Sebenarnya ni ya satu padi. Satu yang tengah ni, tapi dia boleh beranak pinak kiri dan kanan. So, ini kita panggil anak padi, dalam English kita panggil sebagai tiller. Ah, tiller tu anak padi lah. Okey, anak pokok padi. Okey. Mari kita buang ni supaya nak bagi nampak jelas sikit. Mek 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 mek. Layap, layap. Ha, satu pokok padi. Ini cerita lah kan, semua orang tak tahu. Jadi, setiap tumbuhan ada empat organ utama yang ada dalam tumbuhan. Okay? Organ pertama yang paling bawah sekali ni adalah akar. Okay, ni adalah akar padi. Kita tengok. Padi, akar dia akar apa? Serabut. Akar serabut. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang padi, dia boleh keluar akar di atas batang ni juga. Kalau dia keluar macam ni, dia boleh jadi prop root. Crown root padi. Tapi jarang lah. Boleh nampak macam ni jadi dekat banyak dekat belah Kelantan sebab dia tanah acid sulfate, jadi pokok tu macam tak suka condition tu, dikeluarkan akar extra. Itu untuk sokongan je ataupun petanda dia stress. Okey, ni akar dia, akar serabut. Jadi lepas tu ada bahagian ni yang macam batang ni. Okey. Ini sebenarnya walaupun kita panggil batang, padi tak ada batang. Okey, padi memang tak ada batang. Yang kita nampak macam batang-batang ni dalam English dia panggil culm, bahasa Melayu dia kulma. Yang nampak macam batang ni sebenarnya adalah himpunan beramai-ramai seludang padi. Nak tengok seludang apa ni? Ah, kejap, ambil kejap. Pegang. Pegang jap ni. Okey. Ni, ni daun padi kan? Daun padi ni sebenarnya dia ada dua bahagian. Ah, macam ni. Okay. Ini adalah satu unit daun padi. Dia panggil phytoma. Okay. Phyto, sebab dia pokok daun. Mer tu adalah unit asas basic. Tak kira lah polimer ke, apa tu, monomer ke. Mer tu adalah menunjukkan unit dia. Ini adalah satu unit asas daun padi. Bahagian pertama ni, kalau tengok padi ni sebenarnya dia bahagi kepada dua. Bahagian pertama ni, daripada base sampai ke macam ada joint, ada simpang kat sini, ada sendi ni. Ini kita panggil sebagai leaf sheath. Seludang daun. Okay. Kemudian kita ada bahagian kedua daun padi. Yang ini kita panggil sebagai lai daun ataupun leaf blade. Atau sampai buku panggil dia sebagai lamina. Okay. Dua ni. Alright. Nak tahu bezakan padi dengan rumput? Biasa kan kita tengok macam rumput je. Ah, memanglah. Tapi ada satu beza. Rumput tak ada benda ni. Nampak? Dekat tengah-tengah, dekat antara apa? Helai daun padi dengan seludang daun padi, kan macam ada sendi tu kan? Dekat sendi tu ada struktur ni, nampak? Yang macam rambut-rambut tu, ah, itu namanya auricle. Yang tergantung-gantung tergedik-gedik ni, ini namanya ligule. Dua struktur ni, auricle dan ligule ni tak ada dalam rumput. Dia ada kat dalam padi je. Ha, jadi kalau berjalan-jalan dekat bendang, jangan ingat semua tu kata rumput ni kau rumput. Ha, padi ada benda ni. Rumput tak ada. Buti, kita ada rumput tak tepi ni? Can somebody get me some one rumput? Rumput yang paling panjang tu ke? The fresh one? Don't. Yes. Okay, ni rumput. Ni rumput. Ada contoh rumput. Ambil satu, satu unit phytoma dia. Okay, ni rumput. Rumput sama saja. Dia pun ada leaf sheath, seludang daun, dia juga ada helai daun. Tapi tengok dekat dia punya sendi. Dia ada sendi tak? Tapi sendi dia ada tak? Auricle dengan ligule. Tak ada. Tengok padi ada. Padi ada. Okay. Auricle maksudnya, dia bahasa Latin tu. Auricle tu maksudnya telinga. Okay, telinga daun. Ligule maksudnya lidah. Bahasa Latin juga. Kau dah belajar sejarah tu? Lingua franca Melaka? Ha, itulah benarnya. Lidah. Okay? Tak ada. Ini daun, apa benda? Rumput apa ni? Alah, rumput kebal. Apa nama botan ni dia? Axonopus compressus. Ha, tengok. Tak lama lagi aku boleh gantikan.
Eh jangan, nanti I will take the whole faculty punya subject. There is a rumor they want to make me teach botany again. Oh yeah. Yeah 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 yeah. There is a rumor. I'm worried now. Not to teach our faculty, untuk to teach faculty pendidikan. Oh. Sebab faculty pendidikan ada program pendidikan pertanian. Oh, cikgu sains pertanian. Ya. Yeah. So they don't belong to our faculty. Uh-huh. But they itulah. Botani kan macam semua tu benda untuk asas. Do I care? Let's see nantilah. Okay. So ini unit, satu unit phytoma padi. Go back to the cerita batang padi tadi tu. Mana tadi batang padi yang kau pegang? Ah, sini. Ni. Yang kita nampak macam batang padi ni, yang rasa keras sangat ni. Keras sangat ni. Sebenarnya adalah koleksi himpunan beberapa lapisan seludang padi ni. Dia wrap. Satu wrap, dua wrap, tiga wrap, empat wrap. Berlapis-lapis-lapis-lapis. Bila ada banyak lapis, dia macam keras lah. Ha, tu yang keras tu. Jadi sebenarnya, ini bukannya batang. Ha, dia pseudo stem. Sebab tu nama, dia ada nama khas. Nama dia kulma. Okay. Cerita yang sama macam pokok pisang. Yang duk panggil batang pokok pisang, batang pokok pisang tu, cerita sama juga. Itu sebenarnya adalah base daun pisang ni. Tapi disebabkan dia juicy, one layer upon another, compressed in a concentric circle, you get stem. Kind of look like a stem, tapi sebenarnya bukan stem. Dia sebenarnya adalah struktur daun. Okay. Fun fact, pokok pisang adalah pokok herba terbesar di dunia. Do you see any wood? No. Kan? Kan? Do you see any herb bigger than pokok pisang? No. This is all herbs, kan? Anybody bigger? Kalau dia bigger, selalunya dia akan berkayu, kan? Kan? Macam bunga raya. It can get big as pokok pisang, tapi dia akan berkayu. Sebab it's a shrub. So, dia tak boleh qualify as herba sebab herba tidak boleh berkayu. Herba dekat sini, ini herba definisi botani, ya. Bukan herba definisi perubatan. Perubatan atau kulineri, itu herba penggunaan. Ini herba terminologi botani. Maksud herba tu, dia bukan berkayu. Okay, datang balik ke realiti pokok padi. Okay, organ pertama, akar. Organ kedua adalah daun. Kita dah belajar ni. Lepas tu, ada apa lagi? Organ ke tiga. Sebenarnya, ini dah macam lambat sikit. I want to show bunga sebenarnya, tapi kita dah tak ada bunga. Kau ada bunga? Ah, mari kita tengok bunga dia. Okey, mana tu? Okey, ni bunga padi, dia baru entasis. Entasis tu maksudnya bunga padi tu dah aktif. Kalau kita jentik-jentik dia boleh nampak keluar ada bunga tu bertaburan. Nampak? Nampak habuk-habuk. Ah, tu semua ada bunga padi lah tu. Faham? Keluar. Okey. So ini bunga padi. Jadi bunga padi ni bila dah disenyawakan, dah fertilize, dia akan membentuk butiran biji padi macam ni lah. Ini dah struktur dia. Nampak ni, kita koyak sikit daun ni. Oh, daun yang terakhir ni, sebelum tangkai bunga buah ni, ini kita panggil sebagai daun flat leaf. Apa bahasa Melayu dia? Pengasuh siapa? Daun pengasuh. Okay. I think dalam some literature call this daun bulir. I don't know what language is that. Tapi I saw that once. Okay. Okay, ini adalah tangkai padi. Tangkai ni bermula dengan bunga, ya. Dia tak terus jadi macam ni. Dia dah disenyawakan, baru dia jadi butir padi. Ya. Okay. So, satu tangkai ni, dia boleh dipecah-pecahkan bercabang-cabang macam ni. Okay. Sebab itu namanya panicle. Okay. So, dalam satu panicle, dia ada banyak cabang-cabang dia. Dan setiap satu unit ni, kita ambil satu unit ni. Kalau kita nampak dekat, kan. Kita ambil satu unit ni. Ni kan. Sebenarnya bunga. Bila dah fertilize, dia jadi padi. Satu unit kita panggil sebagai spikelet. Dia ada tangkai dia. Dia ada semualah butiran struktur biji-biji padi tu. Tapi dia tak ada lagi sebab dia baru jadi. Adakah dia padi dah masak? Lagi tengok. Jom. Bawa padi yang ni. Sama dia pegang. Kenapa kau pegang ni? Cepat. Jom kita tengok padi yang dah masak. Korang tengok kagum. Kita orang tanam padi, tak guna banjir-banjir tau. Cuba tengok. Ada nampak banjir-banjir. Ini membuktikan
padi tak perlukan banjir untuk tanam. Air banjir bukan keperluan untuk tanam padi ya. Itu semua adalah kelebihan padi sahaja. Panasnya. Boleh tak aku suruh datang sini? Okey, ini adalah padi yang dah masak. Aduh, tajam. Okey, padi yang dah masak, bila dia dah masak, dia jadi bertukar warna lah. Bertukar warna jadi warna coklat. Dan bila dia dah jadi coklat tu, maksudnya dia dah berisi. Oh, jatuh. Macam tu kan. Ni yang tak jadi. Kelongsong kosong aja. Inilah sekam padi. Ni sekam padi, tapi dah tak diisi. Yang ni ada isi. Ini boleh buka. Mari kita buka dia. Kalau buka tu kita boleh nampak lah beras. Dalam ni ada beras. Di dalam sekam padi ada beras. Nak kita picit dia. Siapa pandai buka benda ni? Kau aku dah ajar korang. Oh, ni masih stage ni lah. Dough. Dia tak ni lagi nampak. Keluarkan. Keluarkan. Tada. Jatuh dah. Buat sekali lagi. Dia dough lagi kan? Dia tak. Ha. Tak atas ni. Stage padi. Yes. Okay. Ini padi yang masih baru jadi. Dia baru mengeras. Mula-mula dia jadi macam susu. Susu beras tu. Lepas tu susu beras di dalam sekam tu dia akan mengeras. Dia jadi ni. Lepas tu bila dia keras dia jadi kering. Jadi kering dia akan jadi beras ni lah. Ni beras. Ni kalau masak dia jadi nasi. Ini tak tahu. Kenapa kau bagi ni kat aku? Sekam apa? Beras perang. Khusus beras. Apa tu beras dalam sekam? Beras dalam sekam. Ni lah sekam ni nak tunjuk. Okey. So ada banyak stage sebab tu padi ni ambil masalah sebulan baru boleh tuai. Okey. Alright. Okey. So bila kita boleh tuai benda ni? 100. Berapa? Berapa hari nak tuai padi? Okey, sebenarnya ikut variety, tapi variety ni dia tuai selepas 120 hari. Apa? Yes. Selepas disemai 120 hari, 4 bulan. Jadi kalau ikutkan secara teorinya macam boleh tanam 3 kali setahun, tapi nak prepare, nak menyediakan tanah, bajak semua tu ambil masa. Sebab tu negara kita kebanyakan tempat paling tinggi pun hasilkan 3 kali setahun penanaman penghasilan penuaian padi. Okey. Padi boleh ditanam 3 kali setahun tapi tak sempat nak tuai serentak. Yang nombor 3 tu selalunya akan meloncat ke tahun baru. Okey. Alright, itu sahaja. Padi ni tak kering ni. Tak kering ni kita tak payah nak berat air sangat dah. Okey. Alright. Jadi cuba sebenarnya apa? Literasi. Literasi is literate. You know how to read. rujukan, tak kira rujukan apa. Dah 10,000 tahun. First jumpa dekat China. Maksudnya orang Cina lah banyak makan nasi kan? Kan? Kenapa semua orang suka makan nasi? Ingat ya, lebih separuh populasi dunia makan beras, makan nasi, jadikan beras sebagai makanan. Kenapa ramai orang suka makan nasi? Why? Who knows? Sumber karbohidrat. Satu sebab kenapa nasi jadikan makanan ruji. Nasi ni, dia boleh serap rasa benda lain. So, bila kau tambah lauk, kau tambah sushi, benda semua, dia just serap rasa tu dan menaikkan. Ya. Cuba campur sos tiram. Kau campur dengan garam. Does it work well? Tapi can people eat sos tiram dengan nasi? Ya, nasi goreng kan? It works well. It works well. So nasi ni sebab dia tak ada taste, dia jadi bahan asas masakan. Lepas tu you can go in lah nasi goreng Pattaya, nasi goreng. Apa benda yang korang order semalam tu? Kampung Cenawan, whatever that is. Okay, alright, itu sahaja. Nanti kita deliver lagi. Okay, bye.